Things yang seharusnya dilakukan kemarin dan mundur di hari ini, di tadi pukul 10.30 waktu setempat. Ini dikarenakan memang panitia menunggu hasil dari beberapa peserta atau negara yang terindikasi COVID. Dan alhamdulillah tadi hasil dari meeting seluruh peserta dinyatakan negatif hasil daripada COVID-19. Yang kedua, pertandingan hari ini dimulai yang seharusnya juga pukul 9 tadi pagi, akan dimulai nanti pukul 1.30 waktu setempat. Jadi pertandingan dimulai hari ini hasil daripada meeting, dan khususnya untuk tim Indonesia saat ini kondisinya baik dan siap bertanding. Jadi itu saja untuk sementara yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, dengan mundurnya meeting di hari ini. Yang kedua, alasan daripada mundurnya ini karena memang menunggu hasil daripada peserta. Dan tadi sudah sampaikan, sekali lagi seluruh peserta dari yang terindikasi COVID-19 tadi dinyatakan seluruhnya negatif dari COVID-19. Itu saja, terima kasih.